Halo, halo, halo teman-teman. Kali ini aku mau ngasih tahu kalau ada 8 chest yang dari kita tuh menolong ini ya. Nih, kita menolong si Lei Surely Otters. Nih, kita menolong dia dan dia tuh nanti akan ngasih kita 7 chest gitu, teman-teman. Lucu ya. Nah, untuk lokasi ketujuhnya itu aku udah tandain di peta. Nih, lokasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, kalau kita udah nolong 7 si otter itu, maka setelah kita nolongnya, kita pergi ke lokasi ini, maka precious chest akan muncul ya, teman-teman. Ya, kita langsung mulai aja untuk lokasi yang pertama tuh kalian teleport ke teleport ini. Dari teleport ini kalian ke kiri. Naik ke atas ini. Ke kiri. Nah, kalian masuk ke ini kayak apa nih? Kayak gua, dibilang gua enggak sih. Masuk ke celah ini. Dan jangan lupa ambil itu, teman-teman nih. Ambil kekuatan dari itu. Keong itu, kemudian tahan E, nah, pukul. Nah, itu dia. Tinggal kita ikutin si otor sini nih. Nah, dia ngasih chest. Common chest, tinggal dibuka aja chestnya ya, teman-teman. Dan kalau misalnya si otternya itu nggak malah ngikutin kalian dan dia nggak nunjukin chest, kalian tinggal log out aja terus login lagi aja ya, teman-teman. Kemungkinan itu bug. Nih kita common chest yang pertama. Oke, ini udah selesai. Kemudian selanjutnya kalian teleport ke teleport sini. Buah air boleh atau nggak dari sini juga boleh nih. Ke kanan. Tinggal nyelam aja. Nah, ini sama yang tadi ya, teman-teman tuh. Buka apa, hancurkan batu yang nembak kita itu. Sebelumnya kalau kalian misalnya belum ada apa tuh, kekuatannya hilang, kita ke bawah ke kanan ini tuh, ada keong kan. Tinggal copy aja kekuatan keong itu, batu balik lagi. Nah, ini kita tunggu dia nembak kita, balikan. Nah, si otornya keluar, tinggal kita ikutin dan dia ngasih chest, common chest. Jangan lupa diambil chestnya ya, teman-teman. Selanjutnya dari sini kita ke sini ya, dari sini ke kanan. Wah, pemandangan sore hari cakep ya. Ini jam berapa sih? Wah, cakep sih, cakep, cakep. Ya, dari sini kalian turun nih ke kiri nih. Tuh bisa kanan lihat kan, ada si otters itu yang dijaga penjaga tuh. Tinggal kita kalahin aja. Kalau masih ada kekuatannya, skill E aja langsung. Nah, yuk kita ikutin si ottersnya ngasih chest. Nih, common chest. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya yang di atas ini, kalian bisa dari teleport ini atau teleport ini juga bisa, teleport inilah. Itu jauh banget yang sama. Ke kanan. Putar balik. Terbalik, kita masuk ke air ini. Nih, ke atas. Ke atas nih, yang kiri nih ya, atas kiri nih, teman-teman nih. Bisa kalian lihat nih, di situ ada otters tuh. Cuman ini kayak ada dinding gitu ya. Cara masuknya kalian ke kiri nih. Ke kiri nih, ke sini masuk. Nah, ini tinggal kalian attack aja pakai mouse. Tuh. Ke dindingnya akan hilang dan kita tinggal ikutin si otters ini, dia ngasih common chest. Ini selesai. Selanjutnya yang di sini, kalian bisa dari teleport ini ke kiri.
Nah itu ya, ini dalam kurungan itu. Nih dalam kurungan ini dia terkurung kan, kasihan. Tinggal kita buka pintunya aja. Nah, kita ikutin dia. Nah, ini come on Chess lagi. Selesai. Kemudian kedua terakhir di sini kalian teleport dari ini, teleport di sini. Kita ke kanan dulu, putar balik ke belakang, enggak ke atas. Nah. Ini ada kotak, tinggal kalian attack aja kotaknya. Oh, kalian copy aja kekuatannya tuh attack kotak ini. Nah. Kita ikutin aja. Oke, kalau misalnya kayak gini dia nggak ngasih tahu chest. Dia nggak ngasih tahu chest ya kalian. Lock out. Nah. Nah, kalau kalian lock out terus login, baru dia ngasih tahu chest-nya kan. Emang ngebug sih, guys. Selanjutnya ini udah selesai atau lanjut ke sini? Ya bisa bilang ngebug atau nah, lucu sih. Dia terlalu lucu. Ke arah ke kiri ya, ke kiri. Ya ikutin aja tandanya. Ke kiri sini kita ambil bentar, nah itu. Ambil kekuatan ikan pari ya, ikan pari yang ini nih. Oke, kemudian ke nih. Kita potong. Dia ada dalam cangka, dalam apa tuh sih? Kayak kurungan tanaman gitu. Nah. Yuk, kita ikutin, dapat common chest. Chest ketujuh. Nah, kalau kita udah ngumpulin ketujuhnya, kalau kita udah membantu ketujuhnya, tinggal teleport ke teleport sini. Kita pergi ke sini ya. Teleport ke sini. Putar balik ke kiri. Yap, bisa kalian lihat. Itu ada precious chest ya, teman-teman. Kalau kalian belum nyelamatin ketujuh mereka, precious chest-nya enggak nongol sih. Ya, precious chestnya. Dan mereka semua kesini. Lucu. Ini berang-berang nggak sih? Ya nggak sih, mirip berang-berang gitu nggak sih? Ini kalau kalian terbang dia bakal ngikutin kalian, lucu kalian. Dan jangan lupa untuk membuka chestnya ya teman-teman. Jadi totalnya di sini kita dapat 8 chest. Ya mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih sudah nonton videoku, semoga bisa membantu. See you next video. Bye bye.